好在呀。<noise> <noise> Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan perjalanan dari Kinan. Tapi sebelum memasuki videonya, Mimin sarankan untuk mensubscribe channel ini dan like videonya agar Mimin semakin semangat untuk mengupdate video-video baru ke depannya. Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Melanjutkan video sebelumnya. Kabar dari Kinan yang meminjam pil spiritual akhirnya sampai di telinga Lengfeng dan juga Oyang Jun. Di sana mereka berdua tidak menyangka Kinan memikirkan cara konyol seperti itu. Leng Feng bahkan sangat yakin kalau Kinan tidak akan bisa menghabiskan pil itu sekaligus. Karena sudah dipastikan jumlah pilnya akan sangat banyak dan dia tidak akan mempunyai waktu untuk menyerapnya. Tapi sayangnya, Oh Yang Jun sama sekali tidak peduli. Dia mengetahui kalau pergerakan Kinan itu sangat lambat dan dia tidak akan mungkin bisa tepat waktu menyelesaikan masalahnya itu. Di sana, dia juga menjelaskan kepada Leng Feng kalau dirinya sudah meminta izin kepada tetua di aula prestasi mengenai suatu hal. Yang mana dia berniat mengajak Leng Feng memasuki ruangan tingkat surga di pavilion terang bulan untuk melatih dan juga memperkuat diri mereka. Dengan waktu dua bulan, Oyang Jun sangat yakin kalau Leng Feng sudah pasti bisa mencapai ranah Martial King setengah langkah. Di sana Leng Feng sangat senang dengan kesempatan itu. Tapi tak lama kemudian, datang sebuah gulungan ke arah mereka. Leng Feng yang mengambil gulungan itu tanpa pikir panjang langsung memberikannya kepada Hoyang Jun. Di sana Hoyang Jun membaca gulungan itu, yang mana gulungan itu adalah permintaan Kinan yang meminta Hoyang Jun untuk meminjamkan dirinya beberapa pil spiritual. Leng Feng yang mendengar semua itu menjadi sangat kesal. Dia bahkan tidak menyangka Kinan sangat tidak memiliki rasa malu sampai sampai meminjam pil kepada musuhnya sendiri. Di sana Leng Feng yang sangat marah membuat Hoyang Jun menyuruhnya untuk sedikit tenang. Mereka tidak perlu mengeluarkan tenaga yang sia-sia hanya untuk membahas semua ini. Oyang Jun menjelaskan kalau dirinya akan memberikan kinan pil itu. Karena kinan sangat menginginkannya, maka dia tidak akan mungkin tidak memberikan kinan pil-pil itu. Awalnya Feng cukup terkejut karena Oyang Jun tiba-tiba berniat meminjamkan pil-pil miliknya kepada Kinan. Jika itu memang benar, maka seharusnya itu adalah bantuan yang berharga bagi Kinan. Sedangkan di sisi Kinan, dia ternyata diberikan satu butir pil body tempering oleh Oyang Jun. Dia tidak menyangka Oyang oh Jun berniat mempermalukan dirinya hanya dengan memberikan satu pil itu kepadanya. Tapi sayangnya, Kinan merasa kalau Oyang oh Jun tidak mengetahui tujuan utamanya mendapatkan pil-pil itu. Dia percaya kalau Oyang oh Jun mengira Kinan akan menerobos menggunakan pil-pil itu, tapi semua itu hanyalah asumsi liar dari Oyang oh Jun, karena bagaimanapun dari awal Kinan hanya ingin meningkatkan ranah jiwa bela diri. Dua perangnya di sana, dia pun memulai proses untuk menyerap pil itu. Kinan menggunakan beberapa formasi untuk menyerap kekuatan spiritual di tempat ini, sekaligus memperkuat pil pemberian Oyang Jun itu menggunakan kekuatan spiritual di sekitar kediaman Kinan. Hingga pada akhirnya jiwa beladiri dua perang benar-benar berhasil meningkat ke kelas hitam tingkat satu. Kinan bahkan sangat terkejut mengetahui kalau semua itu memang benar-benar akan terjadi. Miao-Miao yang melihat keanehan di kediaman Kinan itu akhirnya melihat semua yang dilakukan oleh Kinan. Di sana dia pun mengatakan kepada Kinan kalau dirinya sudah mengetahui semua rahasia mengenai jiwa beladiri Kinan itu. Kinan yang mendengar semua itu menjadi sedikit kebingungan dengan bagaimana dia harus menjawabnya. Dia pun meminta kepada Miao Miao agar dia bersedia merahasiakan semua ini kepada siapapun. Miao Miao kemudian menjelaskan kalau dia sangat kelelahan setelah dia sudah melakukan banyak hal untuk Kinan. Yang mana dia sudah meminjamkan pil kepada Kinan dan juga menjaga Kinan ketika dia sedang berlatih. Kinan yang mendengar semua itu langsung menjadi sangat baik. Dia pun berniat memijat punggung Miao Miao sekaligus kaki Miao Miao dengan tangannya sendiri. Tapi walaupun Kinan sudah melakukan semua itu, Miao Miao masih belum puas. Dia kemudian menyuruh Kinan untuk mengambilkan dirinya sebuah anggur. Hal ini membuat Kinan tidak sengaja menanyakan umur Miao Miao. Karena bagaimanapun gadis di bawah umur tidak boleh meminum anggur. Tapi Miamel tidak terima Kinan menanyakan umur kepada seorang wanita. Dia juga menolak semua perkataan Kinan itu, yang mana di sini yang berada di bawah umur hanyalah Kinan, karena bagaimanapun Miamel adalah kultivator kuno yang bisa memproduksi cairan kuno. Hal inilah yang membuktikan dirinya kalau dia sudah berkultivasi selama ribuan tahun. Sedangkan di sisi para murid lain. Mereka yang berada di sekitaran aula prestasi sudah mendengar kalau Oyang Jun dan juga Leng Feng saat ini sedang berlatih di ruangan surga pavilion terang bulan. Mereka tidak menyangka Oyang Jun akan melakukan pergerakan seperti ini. Salah satu dari mereka bahkan yakin kalau Oyang Jun sangat ingin kinan mati di dalam aula hidup dan mati. Wang Meng yang mendengar semua itu menjadi semakin percaya kalau Leng Feng akan berhasil mencapai ranah Martial King setengah langkah. Karena bagaimanapun, ruangan surga memiliki kekuatan spiritual yang sangat melimpah. Sedangkan di sebuah gua, Xiao Leng dan juga Cui ternyata menghabiskan waktu mereka untuk menemani Xiao Qing Yu yang bersembunyi di gua itu. Yang mana Xiao Qing Yu memutuskan untuk memulihkan diri di gua itu setelah dia berhasil terkena serangan dari Li Kun pada pertarungannya yang sebelumnya. Di sana mereka berdua sangat khawatir dengan keadaan dari Xiao Qing Yu. Karena bagaimanapun setengah bulan sudah berlalu. Tapi kondisi Xiao Qing Yu masih belum juga bisa membaik. Xiao Leng sangat kesal dengan perbuatan dari Li Kun dia tidak pernah terpikirkan orang itu akan menyerang kakaknya sampai seperti itu. Chuyun yang ada di sana juga menyarankan Xiao Qingyu untuk beristirahat dan juga memulihkan dirinya di gua ini. Dia berharap Xiao Qingyu tidak memikirkan masalah sekte terlebih dahulu. Tapi sayangnya Xiao Qingyu terlihat sangat khawatir. Hal ini membuat Chuyun mengetahui kalau Xiao Qingyu memikirkan tentang masalah Kinan yang akan berduel dengan Leng Feng di aula hidup dan mati. Xiao Qingyu membenarkan perkataan dari Chuyun. Yang mana semua ini berawal dari masalah pribadinya, dia tidak pernah terpikirkan kalau masalah pribadinya itu akan membuat masalah baru kepada Kinan di Sekte Swanling. Tapi di sana, Qin hanya bisa mengingatkan Xiao Qingyu untuk tidak pernah melakukan hal bodoh, yang mana dia percaya kalau di Sekte Swanling terdapat banyak mata-mata dari Oyang Jun. Jika Xiao Qingyu menemui Kinan, maka kemungkinan dia akan dilihat oleh mata-mata itu. Sebagai adik yang baik, Xiao Leng akhirnya menenangkan kakaknya. Dia menjelaskan kepada Xiao Qingyu kalau Kinan pasti memiliki caranya sendiri untuk melalui semua itu. Untuk saat ini, mereka hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk mendukungnya. Di sana, Xiaolan juga sudah membawakan beberapa bekal untuk kakaknya itu. Dia berharap kakaknya itu mau makan terlebih dahulu sebelum dia memikirkan banyak masalah lagi. Oh. Sedangkan di sisi Kinan, dia pun memutuskan untuk sedikit berlatih dan juga berkultivasi. Di sana dia pun didatangi oleh Xiao Qingyu. Xiao Qingyu tidak menyangka kalau Kinan sudah menjadi lebih kuat dalam waktu setengah bulan, yang mana kekuatan Kinan saat ini seharusnya setara dengan praktisi di ranah Xiantian tingkat 6 Tapi tak lama kemudian, Kinan menyadari ada yang mengawasinya. Xiao Qingyu tanpa ragu akhirnya keluar dari tempat dirinya bersembunyi. Xiao Qingyu dan juga Kinan akhirnya menyapa satu sama lain karena mereka sudah lama tidak bertemu. Di sana karena situasinya sedikit canggung, Kinan pun tanpa ragu langsung mengembalikan penjepit rambut Xiao Qingyu yang sebelumnya diberikan oleh Li Kun. Kinan pun menanyakan Xiao Qingyu mengenai apa yang Li Kun lakukan kepada dirinya. Di sana Xiao Qingyu menjelaskan kalau semuanya baik-baik saja. Li Kun hanya sedikit menyerangnya hingga akhirnya dia harus terkena sedikit luka dalam. Dia juga sudah berhasil sedikit pulih karena Xiaoleng dan juga Chuyun sudah bersedia membantunya. Xiao Qingyu kemudian memarahi Kinan karena dia lagi dan lagi membuat masalah di dalam sekte ketika dirinya tidak ada di dalam sekte. Kinan juga mengetahui kalau Xiao Qingyu selalu menyuruhnya untuk tidak bertindak gegabah. Di sana Xiao Qingyu terlihat sangat mengkhawatirkan Kinan. Dia juga menyuruh Kinan untuk bersiap karena Leng Feng memiliki bakat yang luar biasa. Xiao Qingyu kemudian mengeluarkan sebuah pil yang dirinya dapatkan dari Aula Prestasi. Dengan pil ini, dia berharap Kinan bisa menerobos ranahnya dan bisa menjadi lebih kuat untuk menghadapi Feng. Kinan yang mendapat bantuan itu menjadi sangat terbantu. Dia pun berterima kasih dan juga sedikit penasaran dengan Aula Prestasi itu. Kinan kemudian menyuruh Xiao Qingyu untuk tidak mengkhawatirkan dirinya. Karena bagaimanapun, Kinan tidak akan mau bertarung jika hasilnya tidak pasti menguntungkan bagi dirinya. Lagi pula, jika saat ini Kinan mundur, maka Oyang oh Jun beserta dengan aliansinya dipastikan akan selalu mengancam dirinya dan juga orang-orang terdekatnya, termasuk juga Xiao Qingyu. Mendengar hal itu, Xiao Qingyu menyuruh Kinan untuk melupakannya. Dia tidak perlu melakukan hal semacam ini hanya untuk melindungi dirinya, tapi di sana Kinan menolak untuk membahasnya lebih lanjut. Dia hanya berniat melakukan yang terbaik dan tidak akan menyerah di tengah perjalanannya. <tuh> 师姐，师姐，你回来了，只是受了点内伤，不碍事的。多亏了萧冷和楚玉，我一直跟你说，凡事不要冲动，可你总是偏偏不听。姐，总之，我不会气。冷风的天资和实力都极高，你要快些。 Kinan pergi bersama dengan Gong yang menuju awal misi atau olah prestasi. Misi-misi yang ada di sini dibagi menjadi tiga golongan, yaitu misi langit, bumi, dan juga manusia. Dengan menjalankan misi-misi itu, para murid bisa mendapatkan banyak pengalaman dan juga hadiah-hadiah berupa pil sebagai komisi mereka. Di sana, Kinan juga melihat kalau misi-misinya kebanyakan berhubungan dengan penyelidikan tempat rahasia dan juga membasmi monster. Gong Yang menjelaskan kalau misi penyelidikan tempat rahasia berhubungan dengan pihak sekte yang ingin mencuri tempat spiritual baru agar mereka bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi. Sedangkan untuk misi pembasmi monster dilakukan untuk melindungi ketentraman suatu wilayah. Walaupun sekte Xuanling tidak ikut campur dalam urusan duniawi, tapi sekte Xuanling tetap harus mendirikan sebuah formasi pelindung untuk melindungi beberapa kota yang berada di bawah kekuasaan sekte Xuanling. Semua itu merupakan tugas moral dari sekte agar mereka tetap bisa terhubung dengan dunia luar. Tapi tak lama kemudian, mereka berdua melihat sebuah misi tingkat surga. Di sana Kinan sangat terkejut ketika membaca misi itu. Misi itu adalah misi menghalau serangan monster yang akan mengepung kota Linsui. Yang mana kota Linsui itu sendiri merupakan kota kelahiran Kinan dan juga kota di mana keluarga Kin berada. Kinan, 一举多得，是为了守护一方平安。虽说宗门不甘，宗门的任务分天地人三等，击退兽潮，借灵水城之围。Hello，s e u a n y a bagaimana kabar kalian？Semoga s e l a sehat dan baik-baik ba saja。Pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan perjalanan dari Kinan。 Tapi sebelum memasuki videonya, mimin sarankan untuk mensubscribe channel ini dan like videonya agar mimir semakin semangat untuk mengupdate video-video baru ke depannya. Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasannya.